tentang pertemuan tersebut. Tentang pokok-pokok bertasawuf atau pertemuan tersebut. Kaidah-kaidah tersebut. Bagian pulau Baleni Malik yang terdiri dari lima sekolah ini. Nomor suci muhasabatun nafs wa ihtihadun nafs, salah koreksi dan selalu curiga kepada hati sendiri, kepada diri sendiri. Jangan overestimate, jangan menilai diri kesusu. Kesusu namanya anak awak itu hati. Ini pahamkan. Ini sisi. Nomor lulu. Waktu wajillahi ta'ala. Bagaimana menjadikan ibadah hanya semata-mata karena Allah. Bukan data pandir. Itu yang nomor lulu. Ini sebut dilatih. Nek pasir niat apa-apa. Wah, ini itu kita dilatih. Kejari wirid, kejari wikir. Itu mikir. Kita dilatih. Nomor seluruh. Tetap dasar mental atau sikap usuhun menghadapi kehidupan duniawi. Punya sikap usuhun. Ini nomor seluruh. Hasil nomor sekarang gada mana solidaritas dan toleransi kepada sesama ikhwan, punya rasa setia kawan, punya rasa lapar dada. Jadi kita dilatih. Kalau melihat berbagai kepingin tahu. Lalu nomor lima, syarat mutlak. Di nomor lima, ini ku akhtahuri binagari min ahlak. Artinya, mengamalkan, mempraktekkan akhlak yang baik. Ini kok ujah, inti daripada tahu. Rukun terangkan keterangan ini diucapkan oleh salah seorang ahli, seorang sarjana, seorang ulama tasawuf, Al Ustaz Hasan Kamil Al Maltawi, di dalam suatu simposium atau seminar besar di Mesir, di Cairo. Belum baca di film ini. Yaitu pada tahun 1960, seminar besar itu diadakan, di mana pada seminar besar di Cairo itu hadir raja-raja ahli fikir, raja-rajanya SA, sarjana hukum, dan sarjana-sarjana ilmu adat, serta sarjana-sarjana atau ulama-ulama tersebut kumpul dari sisi ini di bawah pimpinan Al-Dr. Al-Zahir. Al-Dr. Al-Zahir Al-Dr. Di dalam seminar besar ini berhasilah tasawuf difahami orang dengan baik, bahwa tasawuf langsung punya sumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mistik-mistik dalam Islam, tidak. Bukan dari pengaruh Plato, bukan Yunani, bukan dari pengaruh Persia, bukan
rahmanisme, bukan. Bukan dari pengaruh buddhisme, bukan. Bukan dari pengaruh Zoroastra, agama Majusi. Juga bukan pengaruh dari agama Nasrani atau Kristen, tidak. Tapi tasawuf mempunyai sumber sendiri, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabat-sahabat Nabi, dari tabi'in